Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau melanjutkan omongan dari Mbak Adele yang katanya, kenapa rumahku? Ada sesuatu. Sesuatu yang ada di benakku. Melanjutkan. Jadi guys, kemarin tuh kita telusuri rumahnya bos. Dan itu ada sesuatu yang janggal sepertinya. Apa itu janggalnya, kita akan buktikan. Percaya apa enggak percaya, memang dari turun-turun. Udah kayak gitu, dari nenek moyang kita juga ada kayak gitu. Kenapa kita harus percaya nggak percaya, lihat aja nanti ya. Kalau misalkan saya yang bohong, saya juga ya nggak sembarang ngata. Kalau mulut itu setajam silet, nggak sembarang ngata. Maksudnya gimana? Jadi kita mau lihat ke lokasi. Jadi nih guys, aku kan emang mau jual rumah, karena kan kemarin itu rumahku habis yang ada datang itu kan dari suatu instansi ke rumahku dan ngebawa anak-anak asuhku gitu. Jadi setelah kejadian itu kita mengalami trauma ya, karena kayak aku mikir, wah itu alamat udah banyak nyebar kemana-mana, dan aku ngerasa kayak ya udahlah, ini udah ada sesuatu yang di awal aja nggak baik. Jadi aku nggak mau nanti ke belakang-belakangnya juga ada yang membahayakan aku gitu. Aku mau jual ceritanya. Jadi kalau ada yang mau silakan komen di bawah, atau boleh hubungi admin aku untuk nanya harganya berapa. Kita jual rugi aja, tapi aku nggak bisa sebutin nominalnya di sini. Boleh hubungi admin kita aja, dan harga beliku sama harga jualku nggak jauh beda gitu. Aku nggak naikin harga. Sudah direnovasi di bagian belakangnya, karena tadinya kita dapet rumah asli belakangnya masih terbuka gitu, terus akhirnya kita renov untuk jadikan dapur gitu guys. Nah terus kata Mbak Adele nih, ada sesuatunya nih Mbak Adele, emang benar yang sesuatunya itu bikin rumahku nggak laku? Kita lihat aja nanti. Jadi rumahnya ini masih baru banget tuh guys. Ini semua tipenya sama, ukurannya juga sama. 7x12 guys. Nah waktu itu, waktu kita ada rame-rame itu ya, itu baru kita menempatkan rumah itu 1,5 bulan. Belum ada yang menempatkan sama sekali, baru kita doang guys. Makanya kok bisa terjadi hal itu ya, hanya Allah yang mengetahuinya, aku pun tidak tahu ya. Nah jadi ini fase 1 yang ada di Maitland Puri, nama klasternya North Bend. Kurang lebih ini sudah jalan 5 bulanan gitu, karena waktu anakku diamankan itu udah jalan 4 bulan sama bulan ini 1,5 bulan serah terima ya, 5 bulan sampai 6 bulanan klaster ini sudah serah terima guys, setengah tahun. Jadi kondisi rumahnya sekarang kosong setelah kejadian waktu itu, dan aku juga sempat ditanyakan ini rumah asli atau enggak. Jawabannya ini rumah asliku, dan ini aku tangan pertama. Jadi waktu klaster ini masih kafling, masih tanah, aku udah beli sekitar 3 tahun lalu gitu guys. Baru-baru banget aku jadi YouTuber gitu. Jadi jangan dibilang ini uang dari ini, si ini, si ini, enggak. Ini uang hasil dari penghasilanku dan tabunganku gitu. 3 tahun sudah berjalan pembangunan ini gitu guys. Aku nggak tahu sih kalau pembangunannya berapa lama, tapi yang jelas aku waktu serah terima itu 1,5 bulan
ya. Oke, kita lihat rumah di dalamnya yang rencananya insya Allah akan kita jual, karena kita mau beli rumah di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau ini udah laku, udah oke, aku mau beli rumah di situ gitu, karena sudah ada booking fee, jadi harus ada pembayaran. Jadi aduh, semoga doain ya rumahnya lunas dan di sana jauh lebih besar, jauh lebih luas, supaya pengasuh dan anak-anak asuh aku bisa lebih nyaman tinggalnya, guys. Mereka aku prioritaskan lebih nyaman, kalau aku bisa di mana aja lah gitu, aku bisa tidur di ngontrak atau di mana, tapi seenggaknya aku mau ngasih kenyamanan untuk orang-orang sekitarku agar mereka tinggal jauh lebih layak daripada sebelumnya, gitu guys. Jadi berusaha menjadi orang yang lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah aku mulai. Oke guys, kita langsung aja lihat kondisi rumahnya yang katanya ada spooky-spookynya. Emang bener? Lihat aja. Kalau misalnya bohong, lihat aja. Aku rugiah. Oke, nggak masalah. Oke guys, yuk lihat. Padahal itu harus diet berarti kalau sesek. Siapa? Nih, ya gimana gak kekenyangan, dia tadi habis makan mie ayam, terus kue tiaw satu porsi sama pangsit satu porsi ceker. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kau memfitnah. Oh, memfitnah. Ada videonya. Ya tapi enggak, aku juga barengan. Parah banget sih Mbak Adel, aku enggak dibagi. Parah banget. Ya astagfirullah. Ini nih provokatornya nih harus di. Coba buka. Enggak bisa. Kok aku yang buka ya? Gimana cara bukanya? Bisa bukanya. Ini di sini one gate system, jadi orang keluar masuk cuma satu gate di luar. Mana, di mana? Di atas. Beneran? Bener. Ayo. Aku saling takut-takut. Kayak Oi kemarin mau turun takut. Ayo. Udah, takut mah sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Baca doanya apa nih? Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini kan bukan kubur. Ini bukan kubur, ini rumah. Iya, tapi ada yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli wassalam. Assalamualaikum. Kok tanda merah? Jangan berani megang. Kenapa emang? Kan mau dicek. Ini apa? Jangan. Itu dia masih sengaja. Gue nyesek banget. Kenapa nyesek? Ini tapi bukan pelan. Hah? Jangan. Ini bukan pelan. Iya, itu bukan pelan. Kata Aki kan tadi pelan. Pel. Emang bukan ini pel. Kenapa? Naik tangga. Bukan enggak, naik tangga itu juga enggak nyesek. Tadinya di sini satu. Kenapa? Mau geser pasti. Tapi geser aja. Iya, sumpah demi Allah, maaf. Kenapa? Jadi di sini itu lihat itu ngobrol. Iya, guys. Jadi di sini ada orang yang sirik sama Tenobi. Orang yang udah dulu kena sama Teh Nopi waktu Teh Nopi jadi YouTuber biasa. Sekarang emang gak biasa? Waktu itu yang belum booming. Ada yang masuk ke sini. Bareng Teh Nopi juga. Terus? Jadi tuh ngobrol dulu. Nah, orang itu gue juga gak tahu orangnya siapa. Gue juga baru kenal sama Teh Nopi, belum lama kerja sama Teh Nopi, sebelum promosiin rumah Teh Nopi dengan keadaan yang mencengangkan. Gue juga nggak tahu dari mana asalnya itu, dan menurut pikiran gue itu dibalik nalar. Botol apa? Itu botol sama kayak di bawah yang kasih kalau sampah. Kalau itu sampah, dia kenapa naruhnya setiap sudut? Oh, aja keluarin apa? Jangan. Jangan beneran. Aku nggak tanggung jawab loh kalau misalnya ada. Tadi kan kita nyirah katanya bukan. Raya. Buang, nenden ambil buang.
Jadi rencananya insya Allah rumah ini aku mau rukiah, aku mau ngaji, aku mau disolatin di sini. Yang bisa sholat? Orang Islam. Ya kan aku nanya, ada orang Islam yang nggak bisa sholat? Aku bisa. Oh ya udah. Nanti diajiin juga. Diajiin? Diajiin juga. Ayo guys, kita tuh. Alasan rumahku belum laku, kenapa? Kita nanti. Kemarin sih udah dia mau di link guys, sebenarnya udah oke tuh dia, oke harga sekian katanya. Terus pas ngeliat, ya dia tiba-tiba, ya udah kita tawar menawar di lokasi aja. Tiba-tiba dia nawar dengan harga yang lumayan jauh dari harga yang aku minta gitu. Bedanya sekitar 200 jutaan, sedangkan kayak aduh sayang banget kalau bedanya segitu karena harga pasaran di sini aja udah sekian. Terus kalau misalnya aku di bawah pasaran kayak aduh ya ntar dulu deh gitu. Karena ya sekali lagi aku beli ini udah 3 tahun lebih. Jadi kayak sayang banget kalau aku harus malah rugi jual nih, bukan untung. Ya sebenarnya untung enggak perlu banyak lah, tapi setidaknya nggak rugi amat, karena aku harus bayar biaya renovasi belakang, belum notaris, terus nanti pajak masing-masing jual beli gitu, belum komisi untuk yang ngejualnya gitu-gitu sih guys ya. Makanya semoga nih ada rezekinya untuk anak-anak asuh aku dan pengasuh. Kita nanti mau ngambil di Jagakarsa insya Allah, dan itu luas banget, sekitar 400-500 meter gitu guys. Jadi setelah ini dijual, kita bayar di sana, nanti kita tambah uang. Kalau untuk aku sih lebih mikirin masa panjang ya. Kalau aku kan tinggal di apartemen gitu. Ya walaupun kecil tapi aku sih nyaman, karena aku masih sendiri, belum nikah, belum punya anak juga. Jadi aku lebih memikirkan untuk pengasuh sama anak-anak aku guys gitu. Jadi kalau emang nanti anak asuh aku dikembalikan sebagian, kayak Atar, terus Viola, Zaila gitu, kalau emang rezekiku mereka dikembalikan, kan mereka tinggal lebih nyaman dan lebih luas gitu. Karena ini lumayan kecil ya. Iya. Ya gak begitu. Gak begitu luas. Kalau misalkan satu keluarga oke lah. Iya betul, kalau satu keluarga oke, tapi kalau banyak anak kesian juga gitu guys. Ini ada AC juga ya, jadi kalau ada yang mau AC-nya boleh deh dibawa gitu. Terus ada ini juga, apa, water heater. Kalau mau aku bisa kasih free water heater gitu guys ya. Hubungi admin aku, dan nanti mau di ngajiin juga katanya. Iya. Mau diajiin. Coba baca ayat kursi gimana sih? Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la taudusinat wa la naum la ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wa sia'a kursiyyu samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bina idihum khalfahum wa la yuhituna ma wa huwa aliyyul qadir. Amin. Terus kalau mau rukiah emang biasa dibacain apa? Diginin. Gitu. Itu mah siapa ya? Itu mah klebel. Bukan, kan ada yang rukiah gini. Gitu. Bukan kayak gitu, kayak gini ya, maaf ya. Eh gak mau, diampain aku. Kayaknya mau dirukiah. Itu tuh Nenden, coba Nenden. Kayak gini Nenden. Panas. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la taudusinatu wa la naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Setannya udah keluar. Pokoknya terima kasih banyak, aku belum lama kerja sama bos, udah dibeliin segala HP. Udah dibeliin sunscreen care. Kamu makannya banyak banget ya? Enggak. Kamu harus diet. Diet bukan aku pelit atau aku ngarang, tapi untuk kesehatan kamu. Iya, aku juga mau diet. Kamu jalan dikit aja udah ngos-ngosan. Harus diet. Kalau pagi tuh makan buah aja, kalau enggak makan telur aja. Enggak ada buah. Ya nanti beli buah, minta beli.
Oke. Kalau pagi jogging. Kalau pagi lari kamu. Takut kesnyasar. Enggak, minta temenin. Kan banyak temennya. Kan ada aku. Tuh. Iya. Alasan kamu mah. Kemarin baru 4 menit ya udah guys, capek. Duh, aku udah enggak kuat. Jangan dan terpingsan lagi. Kat, 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 nyerah. Tuh kan, aku dapat laporan kan, gak boleh. Jam berapa? Jam 6 udah. Bukan masalah aku gimana-gimana, kamu kan aku rawat, aku gak mau kamu sakit kenapa-napa, karena aku tanggung jawab gitu loh. Jadi kamu harus sehat dan ngejaga tubuh kamu sendiri, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kamu. Iya, di itu, di kayak bos, diet, gimana. Iya, makanya sama mbaknya lari. Kalau kan di apartemen ada gym, kan kamu di rumah juga ada. Enggak ada. Treadmill kemarin? Ada, itu. Alasan. Di mes. Kalau mau lari, tinggal lari aja di jalan. Lari dari kenyataan, kek. Ups. Hah? Ninggi-ninggiin. Ngelonjakin. Di apaan sih? Nah, oke guys. Jadi gak ada apa-apa ya di sini. Tadi aku kira ada sesuatu yang benar-benar terlihat nyata. Yang aku kira benar-benar inilah. Tapi aku percaya kok, setiap niat baik kita, Allah melindungi kita. Jadi gak boleh musyrik, gak boleh berpikir aneh-aneh. Tetap positive thinking aja. Kalau emang belum laku, ya emang karena ini klaster baru guys. Baru juga 5 bulan. Masih banyak yang kosong, ada fase 2, ada fase 3 gitu. Tapi itu masih on progress sih. Yang fase 1 baru jadi yang ini doang gitu. Jadi ya semoga sekali lagi rezeki anak-anak asuhku dan pengasuhku, rumah ini laku. Kita bisa segera pindah dari sini. Dan bisa punya rumah yang lebih luas. Karena udah dealing juga, udah DP, jadi harus segera ada payment. Nah, kita kan bukan orang kaya ya, bukan anak konglomerat. Jadi kita harus jual dulu nih, satu ya, gitu. Gak apa-apa, satu dijual. Insya Allah bisa bermanfaat dan berkasih untuk kita semua. Sampai ke depannya, karena kalau ODGJ kita rawat bukan 1-2 hari. Kita ODGJ kan rawat sampai tahunan. Gitu kan, kayak Bu Neneng udah berapa lama? Vera aja udah berapa lama? Udah 1.5 tahun. Coba, udah 1.5 tahun. Jadi, ya aku pengen sih punya tempat tinggal lebih besar, itu bukan buat aku gitu, tapi untuk ODGJ, anak asuhku sama pengasuhku gitu. Jadi nanti kita kontrolnya bisa enak aja ya. Dan pengen punya rumah gede supaya punya tempat juga untuk kucingku, karena aku cat lovers. Jadi aku pengen punya satu ruangan untuk kucing-kucing aku gitu guys, karena kucingku udah lumayan banyak, ada 5, satu lagi ada di dipinjem sama temanku, terus satu lagi mau on the way dari Surabaya, mau open apa lepas adop bulan Desember gitu. Jadi ya tambah banyak kucingnya gitu. Kucing jalanan aja aku ambil ada di apartemen guys, saking sukanya. Aku pecinta, bukan cuma pecinta sama sesama manusia, tapi sama makhluk ciptaan Allah, yaitu hewan-hewan guys. Untuk kalian juga harus menyayangi kucing-kucing di jalan. Jadi kalau emang kelaparan, kasih makan. Yang butuh bukan hanya manusia, tapi kucing yang gak bisa ngomong harus diberikan makanan juga. Gitu ya guys. Deh, emang aku lagi dongeng, lagi ceramah, ngantuk lagi. Astagfirullahaladzim, Adelia. Ya udah guys, sekarang udah lihat di dalam rumahnya. Lihat kebunku. Asik. Gokil juga nih bos gue. Oke guys, ini kita udah selesai lihat-lihat rumahku. Jadi sekali lagi, untuk kalian yang mau, siapapun boleh nanya, nggak usah takut di adminku di nomor ini gitu. Dan sekali lagi yang support Adele, jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, didoain juga Adele cepat sehat 100% gitu, supaya dia nggak banyak keinginan. Maksudnya apa ya? Iya, karena dia banyak banget mintanya guys. Untung suaminya sabar, kalau nggak suaminya ikut stres nih, tekor. Maksudnya apa ya? Emang ngerasa ibu? Ngerasa sih. Kayak ibu cepetan kerja cari duit sama saya. Kan
terus saya gaji. Oke. Jadi kita mau ambil pulang. Terus udah itu nyanyi dulu sekali abis itu baru closing. Nyanyi yang benar, suara harus bagus. Paijo, paijo. Paijo. Dan Paijo. Dan iya ya. Ini mulu band. Siapa Paijo? Temennya Bu Ijo. Paijo. Bu jangan Paijo dong, okay, itu aja. Ya, ya. Siapa? Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-hariku di pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan dosa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Untuk klaser baru masih kosong, gue udah pada kabur. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih yang udah support Adele, doain Adele. Jangan lupa di subscribe, like and share. Pratiu Novianti dan Adele Slebeu. We are PNY. Thank you for watching guys. Bye bye. Mama said I'd be calling all night, but we're already dead. And the craziest thing about love, you could promise yourself you never had her. I could pick up the pieces all I want. I'm always putting me back together. Oh, every time I'm touched by the love. Just friends. We be just friends.